Hari ini kita akan undang dua family, bintang-bintang yang Tuhan pakai, baik di dunia sinetron, dunia tarik suara, dunia modeling, pokoknya dunia. Ya. Kita sambut dengan hormat Jonas Asmiranda, Lee Jong Hoon, dan Moha untuk maju ke depan. Wow, welcome. Semalam baru nyampe jam 12:30 pagi. Ya, gak apa-apa walaupun belum mandi kelihatan kok. Sudah mandi ya. Sudah mandi ya. Nah, seperti janji saya kemarin, hari ini kita akan banyak tanya jawab dengan teman-teman kita. Kira-kira kalau Anda lihat dari cowok berdua sama ini, ganteng mana? Kita agak maju dikit ya, supaya lightingnya agak maju dikit. Jangan berbohong. Anak muda itu harus jujur. Nah, saya mau tanya, tentunya pertanyaan ini ya mewakili daripada beberapa pertanyaan saudara. Dan tentunya karena waktu, gak perlu satu pertanyaan harus dijawab dua pasang, tapi boleh salah satu sesuai dengan saya. Karena di mimbar ini saya yang pegang kuasa, jadi saya yang akan menentukan. Pertanyaan yang pertama, kepada Jonas Asmiranda. Apa yang paling membahagiakan saat jadi artis terkenal? Gak ada tepuk tangan dulu dong. Semangat. Yang membahagiakan adalah bisa berdiri di sini, Pastor. Bisa bersaksi tentang kehidupan, bisa menjadi motivasi buat banyak orang. Itu kalau menurut saya itu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Wow, cakep. Jawabannya rohani sekali loh, bagus. Rohani sekali ya. Wow, saya hampir mau jawab duniawi loh tadi. Kalau dari Jonas, hal yang paling membahagiakan saya jadi artis terkenal? Ya, sebenarnya jawabannya mirip sama Anda. Enaknya mungkin bisa merepresentasikan Yesus dalam kehidupan kami sehingga Tuhan boleh pakai kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Wow. Ngomong-ngomong, mereka baru merayakan wedding anniversary yang ke-10 tahun ya. Iya, betul. Puji Tuhan. Kita memberkati para artis-artis ini supaya pernikahan mereka langgeng sampai nenek-nenek, kakek-kakek. Amin. Amin. Ya. Nah, sekarang bagi Lee Jong Un. Hun atau Kim Jong Un? Kalau Kim Jong Un itu Korea Utara. Oh, ya, oke. Okay. Korea Selatan. Oke, okay. Kalau tadi sama Jonas Asmiranda, saya tanya apa yang paling membahagiakan jadi artis terkenal. Sekarang buat pasangan Lee dan Moa. Apa yang paling menyedihkan saat tadi, jadi artis terkenal? Tadi enak ya pertanyaannya, paling menyedihkan. Terserah ya. Saya. Oh iya. Oke. Okay. Paling menyedihkan. Jadi kalau mau beb dulu, ya, saya dulu. Ya. Oke, terima kasih, tumben saya duluan ya. Ya. Jadi kalau saya paling menyedihkan itu mungkin di dunia entertain atau artis itu mudah mendapatkan sesuatu kayak income-nya termasuk cepat terus. Ya sayang, thank you ya. Dan juga mungkin kita bertemu dengan berbagai jenis kelamin, berbagai jenis macam manusia. Jadi kadang-kadang kita mudah jatuh, jadi mungkin mudah jadi sombong, mudah jadi, oh iya. Iya, kasih coklat. Gak apa-apa, lanjut lagi. Oh iya, jadi mudah. Papanya yang dikasih bukan Lee. Oh iya. Mudah jadi sombong, mudah lupakan diri, mudah lupakan latar belakang kita. Jadi kadang-kadang kita udah melupakan masa lalu kita, kalau saya gitu. Jadi kadang-kadang orang lihat sombong banget, gak tahu diri, gak apa. Bahasa Indonesianya kacang lupa kulitnya. Oh, kacang lupa kulitnya. Saya sering dengar itu kata-kata itu. Ya. Kalau dari Beb? Kalau saya sih kalau sebagai artis tuh jadi enggak enak tuh privasinya udah enggak ada. Karena kehidupan kita ya kadang harus ya terbuka untuk umum gitu. Mirip pendeta kalau gitu ya. Gitu ya. Sama ya, Pastor ya. Sama. Kita sendiri akuarium dilihat kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Jadi semua mata memandang. Iya, dari sepatunya dilihat gitu ya. Benar, salah dikit salah. Ini ngomong sepatu baru semua ini. Oke, jadi itu suka dukanya. Dan boleh enggak Jonas sama Esmeranda ceritakan, karena kadang-kadang ada orang berpikir bahwa jadi artis itu enak ya.
oh gajinya besar dan sebagainya. Padahal semalam sempat sharing bagaimana kerja untuk sinetron yang tiap hari tayang itu. Kira-kira berangkat dari kerja sampai pulangnya, coba ceritakan struggle-nya seperti apa. Kamu kali ya, okay. Sekarang. Jadi sebenarnya kalau gak enaknya jadi artis, terutama mungkin di sinetron ya. Kenapa? Karena di sinetron itu kan kalau di Indonesia tayangnya tuh setiap hari. Kalau kita nyebutnya stripping gitu. Stripping karena, stripping bukan stripper ya. Beda. Bukan stripper, bukan. Stripping maksudnya tayangnya setiap hari, kejar tayang. Nah itu syutingnya benar-benar menyita waktu, Master. Jadi kita bisa berangkat pagi, mungkin di calling itu sekitar jam 8 atau jam 9. Bisa selesainya sampai jam 2, jam 3 pagi. Bahkan kalau memang lagi benar-benar gak ada stok untuk tayangan, itu mungkin bisa pagi ketemu pagi. Maksudnya bisa sampai jam 5. Kalau dulu bahkan sebelum menikah, itu bahkan sampai nginep-nginep di lokasi. Gitu, itu yang gak enaknya. Jadi benar-benar menyita waktu. Bahkan di hari Minggu harusnya bisa kumpul sama keluarga, saya cuma dikasih waktu 2 jam, 3 jam untuk pergi ke gereja aja. Karena kalau buat kami berdua itu gak bisa ditawar gitu. Itu waktunya ibadah sama Tuhan, tetap harus berangkat dulu gitu. Setelah itu baru kita mulai syuting lagi. Bahkan seperti hari ini kita boleh ada depan saudara-saudara, ini juga sebenarnya kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan juga. Karena tadinya gak dikasih izin buat liburan. Cuma ya dengan berbagai alasan dan sekali lagi karena kebaikan Tuhan, boleh ada depan saudara-saudara sekalian. Wah, tepuk tangan yang meriah ya. Cuma sebagai bocoran, selain kebaikan Tuhan, saya juga telepon manajernya supaya mengizinkan. Wah, boleh kalau gitu lagi nanti ya, Pastor. Oke, jadi Anda bisa tahu bagaimana perjuangan keras seorang artis. Ya, pagi-pagi udah berangkat, kita tahu macetnya Jakarta, 2 jam atau 3 jam lebih ya, baru nyampe ke tempat syuting. Betul. Belum lagi katanya yang terakhir yang di kapal yang terus pakai jas itu di mana itu? Iya. Itu terakhir aku syuting sebelum judul yang baru ini. Aku syuting di Pantai Marina di Ancol, itu ya mulainya dari jam 10 sampai jam 4 sore itu berdiri di depan kapal. Orang kalau ngelihatnya di tayangan keren banget memang itu kan, pakai jas penuh. Tapi kan kalau yang tahu kondisinya di sana itu lagi 38 derajat. Jadi Indonesia kemarin tuh lagi panas-panasnya. Bahkan sampai pernah menyentuh 40 derajat. 40 derajat Celcius ya. 40 derajat Celcius berdiri di depan kapal panas-panasan. Puji Tuhan sih hasilnya keren gitu. Tapi ya panasnya, capeknya dan gak boleh keringetan. Kan kita kan tetap harus kelihatan oke. Jadi makeup tuh biar kata cowok juga tetap harus bedakan full. Ya dikit-dikit udah mulai berkuah mukanya gitu kan, ngelap lagi, mulai lagi start, itu lumayan melelahkan sih sebenarnya. Wow. Jadi lihat intinya gak beda tipis ya dengan yang kerja di pabrik. Iya, betul. Makanya gak usah ngeluh akan hidup ini. Ya kan saudaraku, kerja panjang, kepanasan. Makanya kita gak usah ngeluh, gak usah iri lihat begitu ya. Syukuri saja. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya kan. Karena setiap pekerjaan, tiap calling dalam hidup ini pasti ada konsekuensinya, harganya. Betul, setuju. Nah untuk Lee nih, San Moa. Terakhir-terakhir nih. Sebentar, saya belum jawab kok ketawa ya. Saya belum jawab loh. Saya dengar terakhir kamu banyak host tentang infotainment, tentang artis dan sebagainya ya. Nah boleh gak coba kasih acting buat kita tentang satu berita artis yang Lee bisa bawakan seperti Lee sedang ada di infotainment itu. Harus artis atau seseorang gak apa-apa ya? Seseorang boleh. Oh iya. Jangan ngomong, itu mau ngomong ya. Ya selamat pagi pemirsa, hari ini ada berita seorang pendeta. Kayanya 1000 dan juga dari atas sampai bawah semua bermerek. Dan juga dia ini berjuang. Oh sadar diri ya untung ya. Dan juga tapi ya bukan hanya penampilannya, tapi setiap hari Kamis dia berbagi makanan-makanan bagi banyak masyarakat. Itu hal yang luar biasa. Coba ya, semoga kita berkati mereka juga dan juga berkati pendeta yang sebelah ini ya. Agar dia terus bisa maju dan sukses. Amin. Luar biasa. Ya, saya sangat bangga telah mengajar bahasa Indonesia kepada Lee selama ini.
Oke, berikutnya saya tanya kepada Jonas Asmiranda. Di tengah persaingan pekerjaan, tentunya banyak artis-artis muda muncul dan sebagainya. Di tengah persaingan profesi, komitmen apa yang dikerjakan oleh pasangan Jonas Asmiranda supaya tetap bisa eksis, bahkan tetap berada di puncak sebagai bintang seperti yang kita belajar hari ini? Kalau aku pribadi sih ya, setelah mengenal Tuhan ya pastinya, Pastor, gak perlu takut dengan persaingan, karena gak ada yang namanya persaingan kalau buat anak Tuhan. Karena kalau buat anak Tuhan, di mana Tuhan tempatkan, di situ pasti ada berkatnya. Karena Tuhan yang menyediakan berkat untuk kita. Nah, Tuhan cuma menggunakan orang lain untuk sebagai penyalur berkat tersebut. Iya, sayang. Terima kasih. Kasihan Li gak dikasih terus dari tadi ya. Gitu, Pastor. Kalau buat aku pribadi gitu. Gak ada persaingan ya? Gak ada persaingan. Berkat dari Tuhan. Berkat ya? Berkat dari Tuhan datangnya. Wow. Sama dengan kita. Makanya gak usah saling menjatuhkan dalam pekerjaan kita. Saling menjelekkan. Percaya. Yang penting kita kerja baik. Cinta Tuhan maksimal. Tuhan yang akan beri berkat luar biasa. Amin. Dan salah satu nih, Pastor. Salah satunya kalau misalnya aku lagi... pasti kita tuh punya masalah, apalagi pada saat pandemi gitu kan, butuh berkat gitu. Aku cuma begini aja, kalau misalnya Fano nanya, yang ada ini gak? Oh iya, nanti aku minta sama Papa J. Aku selalu bilang gitu, nanti aku berdoa, Tuhan aku butuh sekian. Besok pasti Tuhan kabulkan. Wow. Dan itu puji Tuhan, selalu aku praktekkan dan Tuhan selalu jawab doa aku. Luar biasa. Doa dalam nama Yesus memberi kepastian buat kita. Makanya yang sudah lama tidak berdoa, berdoa lagi. Amin. Rajin berdoa. Jangan rajin berdosa, saudara ya. Rajin berdoa. Nah, untuk Li sama Moa. Pernah tidak mengalami kesulitan ekonomi? Seperti yang kemarin disaksikan, sempat di puncak, 2 tahun di boy band, lalu kemudian sempat bangkrut. Nah, apa yang menjadi sebuah kesaksian yang bisa dibagikan buat semua kita? Gimana di masa sulit, Li dan Mo akhirnya bisa survive, bahkan diberkati sampai hari ini. Ya, kalau dari saya sebagai pasangan ya, Pastor, saya selalu ngeliat gini, saya selalu encourage suami saya terutama, saya bilang, babe, tenang, gak usah stres, karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan. Ya kalau Tuhan belum kasih, ya udah, itu bukan berkat kita. Tapi kalau Tuhan lihat kita lagi kesusahan, Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan kita. Jadi kita cuma tinggal cari Tuhan. Memang kita gak akan bisa minta, Tuhan aku mau minta ya barang merek ini. Itu namanya keinginan. Tapi Tuhan pasti jawab kebutuhan kita kok. Kalau kita terus bersandar. Makanya kadang-kadang Tuhan di gereja atau orang bilang, kamu beriman gak? Oh iya, saya pasti beriman. Tapi caranya kita membuktikan iman itu dari mana? Iman itu terbukti ketika terjadi sesuatu, masalah, pencobaan, atau bahkan ekonomi sekalipun, di situ baru jawaban Tuhan akan terlihat. Kita beriman apa enggak? Ketika kita beriman, jawaban pasti akan ada. Pasti akan Tuhan siapkan. Enggak mungkin, Kak. Jadi saya selalu encourage dia, beb, udah, kita cuma bisa doa. Enggak bisa lagi, mau minta sama siapa. Yang penting kita sebagai manusia berusaha, bekerja sesuai kemampuan kita. Selebihnya Tuhan yang ambil alih, saya bilang. Wow, tepuk tangan yang meriah ya. Jadi bagi kita yang dalam keadaan kelimpahan hari ini tetap setia sama Tuhan, tapi kalau kita diizinkan Tuhan masih lewati masa sulit dalam ekonomi, tetaplah percaya Tuhan, jangan pernah goyah ya. Jadi Anda bisa bayangin, semua kita pernah lewati masa itu. Jadi saudara jangan pikir bahwa namanya artis selalu berkelimangan dengan kekayaan, tapi juga pernah lewati masa-masa sulit. Nah, sekarang buat Li, khusus kamu harus jawab, bukan yang lain. Yeah. Bukan Moa ya. Yeah. Godaan terbesar apa? Yang pernah kamu alami saat jadi artis terkenal? Banyak ya. Banyak, tapi yang paling besar adalah wanita. Karena namanya juga udah Korea. Saya ganteng toh, ya toh. Jadi ya, cewek. Beda tipis lah, beda tipis ya. Iya, beda tipis. Sesama orang ganteng, salaman dulu ya. Jadi waktu awal-awal masih saya belum nikah, banyak teman-teman wanita yang mudah dekat, apalagi di dunia entertain kan sedikit lebih open gitu ya. Jadi dikit-dikit
datang rumah, tiki-tiki telepon, mereka yang ngajak pacaran duluan. Tapi sedangkan saya waktu itu lagi dekat sama Moa. Tapi ya saya pernah nanya juga sama Moa, jam 2 pagi ada yang mau datang, artis mau datang. Saya tanya, Beb boleh gak dia datang ke rumah? Dia bilang, otang Moa ada isinya gak gitu. Iya. Soalnya saya kan polos kan nanya. Ya orang tamu mau datang kan saya nanya ya. Antara polos sama pura-pura polos ya. Ya sebenarnya pura-pura sih. Ya pasti jangan kasih nomor handphone pribadimu kepada AI-AI yang di sini ya. Tapi kalau untuk AI-AI boleh lah. Ya dan juga ya kedua uang kayaknya. Dari keluarga yang gak mampu tiba-tiba Tuhan memberikan berkat luar biasa. Saya gak bisa handle. Jadi kadang-kadang memakai uang dengan hal yang negatif. Mungkin tugem. Atau alkohol, atau berteman dengan yang hal yang teman-teman yang kurang baik gitu. Jadi itu yang sangat sulit, tapi setelah lewatin semua, puji Tuhan saya dekat sama istri saya yang security ini. Jadi saya udah diingatkan, kita gak boleh ini, gak boleh ini. Kita lebih baik menghabiskan waktu dengan keluarga. Jadi sekarang ya udah, puji Tuhan. Dekatnya sama Tuhan. Ya, sama Tuhan ya pasti, ya. Sedikit-sedikit dimarahin loh saya bingung. Pas Tuhan nomor satu, kedua keluarga gitu. Jadi sekarang puji Tuhan sudah enggak begitu ya. Apapun salah ya, suami-suami kasihan ya. Istri selalu benar ya. Nah saya dengar sih bahwa Li ini supaya salah satu pengaman dari godaan wanita dan sebagainya. Semua uang dipegang istri ya? Iya. Jadi saya tahu kelemahan saya. Jadi bapak-bapak dengerin baik-baik ya. Jadi kita harus sadar diri, tahu diri. Saya ini lemah di uang, suka pakai uang sama masalah cewek. Jadi saya udah tahu itu, saya semua rekening, surat tanah, rumah, mobil, STNK, BPKB, semua atas nama istri. Dan juga saya gak bisa m-banking, kalau di Indonesia kan ada m-banking ya, m-banking atau Gojek, apa Grab, saya gak bisa semua. Di handphone saya gak ada aplikasi itu apapun karena apa? Ketika cowok itu punya uang banyak dan punya ganteng ya. Dan itu pasti kita bisa memakai ke hal negatif. Contoh kita mau selingkuh nih, kita mau cheating di belakang istri kita. Mau traktir cewek lain, uang 10 ribu pun gak ada, gimana kita mau cheating? Akhirnya saya semua... Ibu-ibu catat baik-baik itu ya. Jadi ya kalau saya semua serahkan ke istri saya, jadi saya gak bisa macam-macam. Dan kemanapun saya pergi, biasanya istri yang dampingin, misalkan dia sibuk dengan diri atau kegiatannya, ya jadi asisten. Saya dampingin, jadi misalkan saya butuh uang, asisten saya yang bayar dulu, nanti rembes. Jadi saya gak ada satu sen pun saya bisa keluar uang. Bensin pun kalau sekarang kan bisa dia yang transfer ke pom bensin, pakai key, QR. Jadi saya gak pegang satu sen pun, jadi gak punya duit, jadi gak bisa macam-macam. Luar biasa. Lu tepuk tangan lu nanti ke masa depan lu kayak aku lu. Jangan belum sembarangan. Nikah dia, belum nikah. Sekarang uang 100 dolar kamu pegang semua, nanti dikasih uang saku 1 dolar lu. Makanya pria itu sejak menikah disebut suami. S-U-A-M-I. S semua. U uang. A adalah. M milik. Istri. Amin ibu-ibu. Ibu gembala betul? Uangnya oh betul. Apalagi banyak istri itu kayak calengan yang masukin uang bisa masuk, gak bisa keluar. Tapi bapak-bapak jangan protes. Karena pria wanita sejak menikah disebut istri. I-S-T-R-I, I, iman. Istri-istri harus punya iman. S, setia. T, taat. R, rajin. I, irit. Amin, bapak-bapak. Amin. T, saya setuju. Bapak-bapak gak berani amin, karena kakinya diinjak sama istrinya. Itu kalau saya juga setuju. Semuanya saya setuju. Yang tadi terakhir, irit ya. Irito. Ya. Kemarin ke Amerika kita bawa cuma 2 koper, sekarang jadi 6 koper. Oh tapi... Jangan marah-marah enggak, Pak, itu tapi, kan sepatu Bapak juga banyak tapi, Pak. Tapi gak apa-apa, saya gak perlu marah karena samping saya kopernya 8 ya.
mumpung di Amerika banyak pisang sale kan ya. Ya, jadi saudara sekalian, lihat bahwa gak cuman kita yang juga hadapi godaan. Semua kita juga pasti pernah hadapi godaan, bahkan artis-artis ini. Jadi bagaimana cara suami istri bisa membuat pengaman, ya kan? Tahu kelemahannya apa, apalagi misalnya ada yang kelemahannya mungkin ya wanita, atau judi, atau drugs, atau ya yang lain-lain. Maka harus ada sebuah kesepakatan untuk pasangannya itu jadi bodyguardnya, ya kan? Pengamannya ya. Nah, supaya tidak macam-macam. Karena kalau nggak bisa, nggak punya uang, nggak bisa macam-macam, ya kan? Karena untuk macam-macam perlu banyak uang, ya kan? Ya. Jadi hari ini di kantong nggak ada uang sama sekali? Sama, saya dompet gak punya, Pastor. Kartu semua dia yang pegang. Jadi kemarin juga gitu, saya giliran mau beli sesuatu, dilirik. Mahal. Tapi giliran dia beli, beli ya. Oh iya, iya. Itulah the power of emak-emak. Sekarang kepada Jonas Asmiranda. Di tengah-tengah banyak artis, baik yang bukan percaya Yesus maupun yang artis Kristen, kita tentunya sedih ya, ada mereka yang akhirnya justru cerai, selingkuh, dan sebagainya. Kita bersyukur di tengah-tengah kesaksian, di infotainment, dan sebagainya, ya kita bersih ya, mendengar tidak ada, atau yang disembunyikan di sana, atau ya, saya bersih antara Jonas Asmiranda. Nah, pertanyaan saya, tentunya pernikahan kalian pernah lewati ya, isinya orang Amerika bilang ada sweet and sour ya. Masa manis, ada juga masa asem. Nah, godaan terbesar apa ya, atau pergumulan terberat apa yang pernah dialami dalam pernikahan? Jangan dijadikan bahan gosip. Kalau aku, puji Tuhan banget ya, dari pertama kali pacaran sama Jonas itu memang dia tuh bukan tipe cowok yang walaupun ganteng tapi aneh-aneh. Dia tuh sama sekali gak pernah aneh-aneh, Pastor. Wanita catat baik-baik. Dia tuh maksudnya gini, betul mungkin dari 1000 laki-laki ya cuma satu ya, saya beruntung gitu. Dan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sampai saya tuh, kalau dari dulu ya Pastor, kalau dari dulu nih mungkin saya punya mantan pacar gitu ya. Mukanya tuh biasa aja. Saya tuh gak suka cowok yang ganteng sebenarnya, tapi gak tahu kenapa dapet suami tuh ganteng menurut saya ya. Jadi perempuan-perempuan gak usah berekspektasi, oh mau punya pacar tuh, mau punya suami tuh harus ganteng gini-gini. Gak usah, yang biasa-biasa aja, nanti dapetnya pasti yang terbaik dari Tuhan. Wow. Dan ya, sesama cowok ganteng amin tuh ya. Iya, tadi jadi istri saya lagi ngomongin suami, kok ini yang laki yang ngomong amin ya. Jangan, nyarinya istri, jangan suami. Iya, jadi memang dari dulu tuh gak pernah aneh-aneh. Kemudian, jadi saya tuh bener-bener 100% tuh bisa mempercayakan dia gitu. Jadi kayak misalnya suami saya mau pergi aja sama temennya itu pasti nelpon. Sayang, aku mau kesini. Dan bukan cuma nelpon, kadang-kadang sampai video call dia ngasih tahu pergi sama siapa. Tapi teman-temannya justru yang kebanyakan bohong. Jadi istri-istrinya nanya, dah si ini sama Jonas ya? Aduh, ini benar gak ya jawabnya apa gitu. Kenapa sih suami-suami tuh jarang banget jujur sama istri? Karena menurut saya lebih baik jujur, diomelin pun gak apa-apa gitu. Karena saya juga gitu, lebih baik suami saya terbuka sama saya, dia ada apa, pergi sama siapa. Jadi saya tahu kalau someday ada orang ngomong tentang suami saya tahu gak kok suami saya ada di sini sama si ini, pergi kemana tuh saya tahu gitu. Jadi benar-benar kalau aku percaya banget sama dia sih. Sebentar. Ini kebalikan ya. Enggak, masalahnya gini, tapi kenapa Jonas sama asistennya lirik-lirikan, kenapa itu? Ada apa itu? Ada rahasia apa di antara kalian? Enggak. Kita sama-sama tahu istri saya ini lagi curhat. Wow. Bukan, ini cuma ngasih teluh. Mau aku jujur apa? Oh, iya. Kenapa kok jujur, gak apa? Itu kan jujur beneran gitu. Jadi maksudnya tadi kalau Lee ngomongnya begini-begini. Terus aku sampai, ya ampun bersyukur banget punya suami Jonas ya. Moa kok kuat banget, sebentar. Hebat. Ibu. Gitu. Moa ini menderita banget ya awalnya. Jadi, aku mau peluk Moa rasanya deh. Aku omongnya begitu tapi gak sejelek itu loh. Belum dikupas, masih soft-soft ya. Enggak sih, tapi menurut aku
aku bersyukur gitu karena bisa memberikan kepercayaan kepada suami dan suami bisa menggunakan kepercayaan yang aku berikan itu dengan cara yang baik dan benar gitu loh Pastor. Dan memang sebenarnya aku banyak sekali melihat kalau misalnya orang-orang misalnya ya cowok-cowok suka ke gereja segala macam tapi di luaran itu kan pasti perbuatannya juga cenderung berbeda sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi pada saat aku pacaran sama Jonas, walaupun kita tidak pernah membahas masalah agama sama sekali saat itu, tapi aku melihat kasih Yesus tuh ada di dia gitu. Wow. Jadi kayak biasa. Kayak tiap kali aku ngeliat, kenapa ya? Jadi itu yang bikin aku sebenarnya penasaran, aku mempelajari Yesus itu sendiri. Gitu. Tepuk tangan yang meriah. Makanya lebih baik ketemu jodoh tuh yang cinta Tuhan. Betul, anak Tuhan cinta Tuhan dan kalau bisa cari yang seiman. Ya, walaupun kami dulu tidak seiman, tapi tolong anak-anak muda cari yang seiman. Wow, ya. Jadi jangan sok jadi pahlawan ya. Oh gak apa-apa, saya pacaran, nanti nikah, saya akan bawa ke gereja. Nah, gak mungkin Pastor, gak mungkin, susah. Penuh darah dan air mata. Oh pengalaman ya. Pengalaman Pastor. Acurcol sekarang. Ini talk show kan ya, bukan pengadilan ya. Sepertinya saya berdosa sekali. Tapi Kristus telah mati bagimu. Dan mengubah hidupmu jadi baru ya. Oke, yang terakhir. Pasti deg-degan. Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan perbedaan sebagai suami istri? Siapa mau jawab? Anda. Kan yang banyak disakiti kan depan. Oke. Kalau saya sih sebenarnya gini, dulu awalnya tuh saya pikir, ngedumel sama Tuhan. Tuhan, kok saya terus sih yang berubah? Kok saya terus sih yang minta ngalah gitu kan? Tapi ternyata saat saya ditegur sama Tuhan, malah Tuhan bilang, justru kamu harus berubah. Justru kamu harus jadi dampak supaya dia berubah. Saat itu saya bilang, Tuhan kok susah ya, angel loh Tuhan. Ini berat loh Tuhan, ini hati, ego dan harga diri, martabat itu diinjek-injek. Menurut saya saat itu. Tapi Tuhan bilang, tenang anakku, aku akan menenangkan kamu. Jadi setiap ada masalah, meskipun dia udah ngomel atau kadang gak sesuai yang kita mau, itu tuh Tuhan tuh kasih kesabaran, Tuhan itu kasih kelegaan. Jadi dia ngomel gimana pun, saya tuh ngerasa, oh ya udah, kayak diterimanya di hati tuh gak ada sakit hati sama sekali. Wow. Apapun yang dia perlakukan atau perbuat, yang kadang-kadang namanya manusia ya, Pastor, pasangan itu, yang pasangan kita lakukan itu gak sesuai kita mau, tuh kita kesel. Bahkan kalau dia, saya ngejawab dikit, dia marah. Jadi saya pikir, Tuhan gimana ya? Ketika Tuhan datang, benar-benar saya ngerasain ada Tuhan Yesus dalam diri saya, itu kelegaan itu luar biasa. Mau apapun di sekitar kita, mau ada masalah, gak cuma sama dia, apalagi terbesarnya dia, buat saya pergumulan saya, itu tuh kayaknya enteng aja. Bukan masalah gak ada, bukannya dia dulu tuh langsung berubah, enggak. Pergumulan saya juga, saya doa setengah mati tiap pagi, saya bangun jam 3 pagi untuk bergumul, saya nangis, saya berdoa, saya memuji Tuhan, udah that's it, cuman itu aja, tapi kelegaan yang luar biasa yang Tuhan berikan itu gak terkira, tiba-tiba diubahkan, itu aja sih. Wah, luar biasa ya, tepuk tangan yang meriah. Jadi intinya cari Tuhan, betul-betul beriman dan yang seringkali kemarin di New York cerita ya, jadi bagi para wanita yang masih merindukan dapat pasangan suami orang Korea ya. Coba Li ceritain kenapa. Jangan Li. Salah. Drama Korea itu hanya drama ya. Jadi kalau ingin mendapatkan pasangan yang terbaik yang seperti yang pasangan sebelah bilang ya, seiman, yang sayang sama kita. Kalau bisa budaya juga sama, kalau beda kultur itu ternyata kelihatannya sama-sama Asia tapi ternyata beda jauh. Jadi kalau bisa senegara, seiman. Ya, dan segereja juga ya. Segereja, PMC, I love you. Kalau ternyata di PMC nggak ada wanita yang cocok, cari gereja lain, kemudian bawa ke sini ya, gitu ya. Nah, just joking ya. Oke. Okay. Pelebaran kerajaan. Nah, di akhir sesi ini kita akan memberikan kesempatan, memberikan closing statement
pesan-pesan apa di hari Natal ini buat setiap kita. Tentunya semua kita punya pergumulan, setiap kita juga tahu bahwa rumah tangga kita enggak selalu baik-baik saja, bahkan mungkin hubungan suami istri, orang tua, anak, tapi bagaimana Kristus mau agar kita jadi bintang, ya, melalui prestasi kita, melalui juga yaitu cara hidup kita yang diubah, yang sesuai dengan karakter Kristus, melalui kesaksian kita, bahkan juga melalui kesetiaan kita ikut Yesus. Dimulai dari Jonas dulu sama Asmiranda. Yang pertama sih, yang pertama kami berterima kasih banget. Pertama untuk Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia-Nya kami boleh ada tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Kami juga ingin berterima kasih pada Pastor Lukas dan juga Ibu. Kami berterima kasih juga buat kesempatannya serta semua pekerja di gereja ini juga, tim musik dan semua yang sudah banyak membantu kami selama di Philadelphia. Jujur, kami ini ketiga kalinya kami datang ke sini dan selama tiga kali kami datang ke Philadelphia ini, gimana ya? Kami selalu merasa diterima di sini. Kami selalu merasa ini seperti ini seperti rumah kami sendiri. Bahkan saya tuh sangat-sangat terharu gitu. Anak kami ulang tahun, event yang mungkin gak sering ketemu sama kami aja, saya kaget gitu. Anak saya ini cerita kemarin ya, kemarin bahkan berdampaknya tadi pagi gitu. Kemarin kami udah packing-packing karena kami harus balik siang ini. Kami siapin koper karena kopernya kebanyakan. Kami harus pindah dulu ke San Antonio. Akhirnya kami titipkan kopernya di New York gitu. Sebelum mulai ibadah. Tapi begitu selesai ibadah, ternyata barangnya nambah banyak. Karena anak saya dikasih hadiah luar biasa dari jemaat-jemaat sekalian di sini. Kami berterima kasih banget, kami bersyukur. Dari hati kami yang terdalam, terima kasih karena kami sudah diterima di sini. Dan ya mungkin sebagian dari saudara mungkin tidak merasakan seperti yang kami rasakan, tapi jujur aja, kami ngerasa iri sama saudara. Kenapa saya bilang kami iri? Karena saudara ini ada di tempat yang tepat gitu. Saudara ada di rumah yang tepat. Di BMC Philadelphia ini benar-benar kami merasakan kasih Yesus tuh ada di tempat ini. Dan buat setiap saudara ya, dan mungkin setiap saudara mungkin punya permasalahan yang berbeda dengan kami gitu. Kami di negara kami, di kota kami, dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, kami punya masalah yang berbeda dengan apa yang saudara rasakan. Tapi kalau kami boleh pesan sama saudara, stay di tempat ini, tetap bertumbuh dalam Tuhan di gereja ini juga. Karena gembala di sini luar biasa banget bisa menuntun saudara. Saya bisa rasakan sendiri kok apa yang Pastor Lukas sampaikan ke kami, apa yang Pastor Lukas sudah berikan ke kami itu betul-betul merepresentasikan kasih Yesus yang kami kenal, yang kami kenal. Dan kami tahu mungkin masalah kami berbeda dengan apa yang saudara rasakan, tapi kita punya satu yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sama itu bukan Tuhan yang biasa-biasa aja, saudara. Tuhan yang sama itu yang sudah mati di atas kayu salib, Dia itu tidak pernah berubah. Waktu itu, hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Tetap dalam Kristus, kami mengucapkan selamat Natal, kasih Yesus, kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara sekarang dan juga sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amen. Dari Anda mungkin? Iya, mungkin tambahannya kalau saudara-saudara sekalian menghadapi permasalahan, pergumulan, jangan cari orang lain, cukup cari Yesus aja. Cukup ceritanya, curhatnya sama Yesus. Mungkin jawabannya bisa 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi kalau tetap setia sama Tuhan, Tuhan pasti kasih jalan. Ingat Matius 7 ayat 7, minta maka akan diberikan, cari dan juga kalian akan mendapatkan. Ketuk maka pintu akan dibukakan. Pokoknya itu aja dipegang terus. Pasti Tuhan kasih jalan. Karena janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Wow, luar biasa. Ya. Kalau memang mau berencana pindah ke Philadelphia, kita welcome juga ya. Amin. Amin, ya. Aminin dulu deh. Oke, dari Lee dan Moa. Ya, pertama-tama saya dan suami ucapin terima kasih buat BMC.
hospitality-nya luar biasa dari pastor, dari ibu gembala, pemain musik, semua yang melayani di tempat ini, bahkan yang udah treat kita juga jalan-jalan. Thank you banget buat Ko, siapa tadi? Ko Erwin. Ya, udah beliin beberapa snack buat anak kita, sampai dia belain beli di online. Iya, iya, iya. Jadi saya bersyukur banget, saya melihat situasi sama kayak Jonas juga bilang, di sini tuh tempat yang luar biasa buat kalian bertumbuh. Kenapa? Karena saya beberapa kali ke bagian Amerika yang bagian sebelah sana ya, saya juga datang ke gereja-gereja juga, saya melihat tidak ada yang seramah gembala Anda di tempat ini. Dan hospitality-nya luar biasa, benar-benar mau melayani, bahkan disetirin sama pastor sendiri. Wow, itu luar biasa banget. Tapi buat saya cuma... Tapi jangan lupa tipsnya. Oh iya, tipsnya ya, besar ya. Oke, pastor. Bonsai, pastor. Jadi saya itu encourage teman-teman di sini, jangan lupa untuk terus melayani Tuhan. Kalau bisa ikut ambil bagian di tempat ini. Karena kalian di tempat yang tepat juga, kalian akan berkembang dan gereja ini akan berkembang dan kalian akan menikmati janji-janji Tuhan bahkan ke anak cucu kalian. Ada amin. Dan saya bersyukur banget bisa diundang next time. Pastor jangan lupa ngundang lagi. Mau pindah sini juga boleh. Oke, amin. Itu ya, amin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah bisa mendengarkan sharing-sharing dari kami. Mungkin benar yang kata Jonas, gak semuanya kita sama kejadiannya, tapi biarlah kesaksian kami, sharing kami ini bisa jadi berkat, bahkan bisa menjadi dampak perubahan buat hidup saudara sekalian. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang dengan pemimpin Korea Utara, silakan. Saya Korea Selatan ya. Jadi, thank you Didi ya, ketawanya paling kenceng. Kayaknya udah lengkap, paling saya sih pengen tambahin, intinya kita manusia sehebat-hebatnya kan, kita gak boleh sombong. Kayak saya pernah sombong sama Tuhan Yesus, saya merasa dengan kemampuan saya bisa hidup, ternyata enggak. Dalam sekejap, cuma kekuatan manusia itu segitu gampang hancurnya. Jadi kita harus berserah, jangan pernah sombong sama Tuhan, dan harus mempunyai kumpulan yang luar biasa. Menurut saya lihat bukan karena pastor ada di samping saya, tapi benar-benar. Biasanya kita sering pelayanan di Indonesia juga, pelosok-pelosok. Tapi tidak ada yang gembala yang benar-benar melayani kita segitunya, dan dia yang bawa mobil sendiri, dan kita ke Colorado, ke New York, dan dia benar-benar jiwa melayaninya luar biasa. Dan juga bukan hanya jemaat, tapi hari Kamis saya pernah bagi makanan sampai saya masuk angin ya. Itu banyak sekali dari warga negara Indonesia ada, Asia ada, luar negeri ada, tapi dia gak membeda-bedakan. Itu berarti kan rasa kasihnya luar biasa. Jadi jangan lupa datang ke BMC terus dan tapi mempunyai ponsel ya, yang luar. Meskipun pastor begitu tetap ada kurangnya. Jadi jangan dijudge manusia. Oh, iya. Masih punya betul kurang. Betul. Saya banyak kekurangan. Betul. Ya. Memang kadang-kadang sepatunya bermerek ya apa-apa biarinlah ya. Loh, saya nanya. Itu berkat Tuhan ya, loh. Saya nanya. Ya kan? Kita punya Bapak Gembala tapi gembel mau enggak? Enggak bagus. Dia harus merawat dirinya dengan baik, baru bisa merawat orang lain. Contoh, istri saya gembel, gak mungkin saya bisa merawat diri. Uang saya kan semua di dia, gitu kan? Jadi kita harus support, doain banyak untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala juga. Dan terima kasih banyak untuk kita bisa hadir di sini, bisa sharing. Semoga next time kita bisa hadir lagi, bisa menceritakan episode 2, 3, 4, 5. Ya. Iya. Dan terima kasih dan juga Tuhan memberkati semuanya. Wah, tepuk tangan yang meriah.